Halo, apa kabar? Ketemu lagi dengan tukang keliling. Kali ini kita akan melihat pekerjaan tukang keliling di klaster Canggu di 06 Citra Majaraya, Lebak, Banten. Di sini kita akan melihat pekerjaan menutup tanah belakang untuk tipe 3072 sehingga area belakangnya itu sekitar 3x6. Oke, daripada kita panjang lebar, ayo kita lihat pekerjaan tukang keliling di klaster Canggu di 06 Citra Majaraya, Lebak, Banten. Oke, ini adalah pekerjaan kita di klaster Canggu di 06. Untuk area depan tidak banyak perubahan, tidak banyak pekerjaan, sifatnya cuma perapihan. Oke, kita lihat. Untuk area taman, ini kita menambahkan tembok. Tingginya sekitar 40 cm, sebelumnya seperti ini. Ya. Sekarang sudah ada tembok sekitar 40 cm. Lalu kita cat berwarna putih. Untuk area sini, ini cuma penutupan area tengah, jadi dia kelihatan lebih rapi. Sebelumnya seperti ini tanah. Nah, kita tutup, diblur, dirapikan, dibuat tali airnya ya, supaya jalur air jelas. Kemudian kita cat, jadilah rapi seperti ini. Hanya dengan cara seperti ini saja, tidak perlu harus pakai keramik macam-macam, sudah cukup rapi. Oke, sebelum kita masuk, kita ditemukan dulu dengan tralis. Tralis ini juga dari tukang keliling, ya. Dengan menggunakan besi hollow, besi behel. Baik jendela kamar maupun jendela ruang tamu. Keren lah. Motifnya itu adalah pilihan dari konsumen. Begitu juga ini, pintunya sudah menggunakan tralis, cukup silau. Nah, ada juga kasa nyamuk. Jadi kalaupun pemilik rumah ingin mendapatkan udara dengan cara membuka pintu, sudah aman, karena dengan ada kasa nyamuk, dengan ada tralis di depannya, serangga tidak masuk. Oke. Mantap. Jadi kalau mau butuh tralis, bisa juga ke tukang keliling. Ayo kita lihat ke belakang, sedikit demi sedikit kita lihat. Belok ke kanan, tidak berubah dari awal, memang tempatnya di sini, ya. Cuma direkondisi, tadinya ada bak, kemudian ada klosetnya, kloset jongkok, diubah menjadi kloset duduk. Kemudian diganti seluruh keramiknya, baik keramik lantai maupun keramik dindingnya. Dipasangkan shower dan alat ceboknya. Dan dipasang tembok sedikit seperti ini untuk tempat sabun ataupun tempat termenung. Jadi sambil buang air, dia termenung memberikan tangannya di situ. Keramik 25x25, pilihan dari konsumen. Kemudian dindingnya 25x4. Naik 4 jadi 1,6 meter. Keren ya. Mantap. Sekarang keluar sedikit, di samping kamar mandi ada dapur yang sangat keren. Keren sekali loh.
keramik 50x50, dindingnya 25x50. Ada dua bagian, satu untuk cuci piring, satu untuk kompor. Kompornya agak turun sedikit, ada lubang. Untuk tempat jalur pipa gas, dan ini dia agak naik sedikit, sekitar 10 cm, ada tempat untuk mencuci. Keren ya. Dan di sini ada space sedikit untuk tempat kulkas. Sudah disiapkan semua stop kontaknya. Oke, agak kapur sedikit. Oke, kemudian kita berbalik. Jadi tadinya kamar rumah ini 2 kamar menjadi 3 kamar. Nah, sedikit di sini ada area terbuka untuk sirkulasi udara pakai sliding. Di atasnya ada, kita siapkan teralis, ada kasa nyamuknya. Sehingga serangga tidak bisa masuk ke dalam. Ini sangat bagus untuk sirkulasi udaranya. Jadi tidak sumpek di sini. Kemudian kita belok ke kanan. Nah, ini adalah kamar ketiga. Memanfaatkan pintu belakang. Tadinya ini adalah pintu belakang supaya budgetnya tidak banyak. Kita pindahkan ke belakang menjadi pintu kamar belakang. Oke. Mantap. Semua lantainya granit. 60-60. Paket dari tukang keliling tuh. Semuanya granit. Ada kesan mewah di rumah ini. Di mana lantainya semuanya granit. Oke. Mantap. Dan di depannya ada bisa dibuat tempat mesin cuci laundry area. Ini sudah disiapkan stop kontak, keran, dan lubangnya. Jadi air tinggal dimasukkan ke situ langsung. Oke, dan ini bisa menjadi area penonton. Tinggal ditaruh di situ televisi. Jadi deh, duduk di sini. Ada udara dari sebelah kiri. Wah, mantap. Walaupun memang sangat mungil. Dan di atas ada lubang cahaya. Oke. Kita touring lagi sedikit. Dari belakang, area mesin cuci. Area, sedikit area keluarga. Kemudian ini kamar, kamar ketiga. Area terbuka dengan pintu sliding. Set. Dapur. Kamar mandi. Dan area ruang tamu yang sangat keren. Oke. Oke, begitulah pekerjaan tukang keliling di klaster Canggu D06 Citra Majaraya Lebak Banten. Semoga video ini berguna dan bermanfaat, terutama buat teman-teman yang sedang mencari inspirasi bagaimana untuk membangun atau merenovasi rumahnya. Sampai ketemu di pekerjaan tukang keliling selanjutnya. Bye bye.